Assalamualaikum sahabat BNM, jumpa lagi dengan kita BNM Ulin You. Oke, teman-teman, hari ini kita mau coba mereview atau menginap di salah satu hotel di Jalan Sutami, yaitu Zodiac Sutami. Nah, pengin tahu seperti apa di dalamnya dan ada fasilitas apa saja? Ikutin kita terus, let's go. Oke, kita dapat kamar 205 di lantai 2. Oh ya, di sini jangan lupa ada deposit ya teman-teman, 50.000. Nanti kalau mau check out tinggal diambil lagi. Oke, 205. Mari kita cari. Langsung ada di sini kita. Ternyata ini sudah ada di depan. Oke, kita buka. Silakan buka. Oke, ini dia kamar kita. Wah. Dan kita ke bagian yang twin ya. Oke, saatnya kita room tour. Kita dapat apa saja di sini? Oke, yang pertama kita dapat kasurnya yang twin ya. Di sini bantalnya ada 2. Oh. Kita coba. Ini apa ini ya? Apakah hanya sekedar ini lampu teman-teman. Bisa ya, lampu nanti kita bisa dicoba kita cari di sini ya. Di sebelah lampu tidur nih. Tuh, wes. Jadi lebih manis. Di sebelah sini ada brankas nih buat nyimpan uang. Terus ke sebelah sini kita ada remote. Di sini juga ada laci ya. Oh, pemandangan kita apa di sini ya? Tidak terlihat. Oh, itu tembok ternyata. Oke. Sebelah sini di depan ada TV kabel lumayan besar yang 32 ya. Ada tempat sampah. Ke sebelah sini, wow, kita dapat sofa nih. Kursi sofa yang lumayan lah. Dan ini ada hanger, tapi nggak tahu hangernya belum, nggak ada. Oke, di sebelah sana tempat nyimpan barang. Ini ada apakah ini? Oh, ini remote ya. Ini remote. Di sebelah sini juga ada cermin, teman-teman. Tuh. Ada cerminnya. Lumayan besar ya. Dan di depan sini juga sama, teman-teman, ada cermin. Tuh, ada kursi dan juga meja. Ini ada pemanas, tapi kita tidak dapat fasilitas kopi gula dan yang lainnya, cuma ada gelas 2 dan air mineral. Air mineralnya juga ini bukan yang 600 ml ya. Tuh. Ini yang berapa ya? Sekitar 400-an ya, teman-teman. Di sini ada colokan juga, charger. Oke, ini seperti ini. Sudah di atas ada AC. Sekarang kita mau lihat toiletnya. Ini dia toiletnya. Seperti ini toiletnya. Tidak terlalu lebar ya. Ini ada shower. Itu kayaknya sabunnya. Ini ada handuk di sebelah sini. Di sini ada cermin. Ada hair dryer juga. Ada tisu. Sudah. Ini apa ini? Oh, ini buat airnya tuh. Nanti buat nyimpan di sebelah sana juga ada toiletnya. Oke, itu saja. Ya, untuk harga kamar ini teman-teman, itu harganya kisaran 300 ribuan teman-teman. Tapi kalau saya kebetulan belinya online langsung ke kagumhotel.com. Kebetulan lagi ada promo dan kita dapat 100 ribu udah plus breakfast. Oke teman-teman, ini kamarnya kayaknya ada yang twin sama yang deluxe aja. Ini kayaknya twin ini.
Untuk tempatnya cukup ya strategis sebetulnya. Ini udah arah mau ke Lembang. Jadi kalau teman-teman dari Pasteur itu yang dari Jakarta itu tinggal belok ke sebelah kiri itu lurus itu udah sampai nanti. Terus kalau tempatnya itu bisa dekat dengan arah yang ke Lembang. Terus kita juga kalau dari sini itu bisa ke PPJ. Terus bisa kemana ya, cukup ya, nggak terlalu jauh ya, berapa menit. Kita juga dari tadi dari PPJ ke sini tidak terlalu jauh ya teman-teman, jadi ya cukup strategis juga di sini. Oke, itu saja sementara, nanti kita akan lihat-lihat lagi ya yang lainnya. Oh ya teman-teman, di sini itu kita tidak diberikan fasilitas untuk kopi gula dan juga alat mandi kayak odol dan sikat gigi, tapi di sana ditulis kalau kita butuh tinggal telepon aja, tapi yang ada itu kita dikasih cuma ini sikat gigi aja ya, sama odolnya yang jelas ya. Jadi kalau teman-teman nanti butuh ya telepon saja ke resepsionis, nanti akan dikasih ini. Oke. Okay. Oke, sekarang kita mau sarapan, kita ke lantai satu. Kita bisa naik tangga, itu tangga, tapi pagi-pagi kita naik lift aja ya. Ini cuma dua lantai ya, Bun ya? Iya, di sini cuma ada dua lantai. Ini kita cuma dua lantai. Jadi sekarang kita ke lantai ini. Iya. Kita akan cari sarapan dulu. Ini sarapannya. Oke, cuma ada dua ya. Oke, ini sarapannya. Sarapannya teman-teman di sini kita dapat nasi bungkus ya, ya teman-teman. Yang satunya nasi lemak atau nasi uduk, itu yang satu lagi nasi kuning teman-teman. Kita dapat sendoknya, ada tisu dan air. Kita sarapannya di sini aja. Toilet. Kita coba toilet dulu. Nah, di sini juga ada toilet. Yang perempuan, yang ini laki-laki. Ini masih ya, hampir sama nasi uduk. Mari kita makan. Kita lihat depannya. Di sini kayak kafe ya, di depannya itu ada teman-teman. Di sini kalau kita lurus ke sebelah sana dari hotel ke sebelah
kiri itu kita ke Pasteur, tapi kalau tadi malam kita datangnya dari sini, dari sebelah sini. Itu dari Setiabudi. Nah, teman-teman tinggal mana yang lebih dekat. Jadi kalau ke sana lebih dekat untuk ke Lembang. Kalau ini, kalau yang dari Jakarta, kalau mau pulang dari ke Pasteur ke sini itu lebih dekat, ya sekitar 7 menitan. Oke, nanti kita kayaknya pulangnya kita akan lewat Pasteur. Nanti kita cek. Yuk.